Dalam masyarakat Melayu, terutama di kawasan luar bandar dan kampung, pelita dipasang pada 7 akhir Ramadan menjelang Aidilfitri bagi memeriahkan suasana. Buat julung kalinya tahun ini, Dataran Merdeka turut bertukar wajah disirami 1,000 pelita elektrik di sepanjang padang dataran tersebut. Mari kita ikuti laporan disediakan Syuhad Hashim. Malam Liko at Dataran Merdeka menggunakan konsep kebiasaan masyarakat Melayu ini sebagai mengingatkan penduduk di bandar tentang asal-usul kehidupan suasana di kampung halaman. Tanam panjut, dia panggil. Panjut ni pelita lah. Tujuan tanam panjut ni satu juga untuk mencantikkan persekitaran rumah kita di kampung. Yang kedua, sekaligus untuk kononnya memberi satu kaedah penerangan the way home for our children who comes from the city. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor telah melancarkan malam Liko tersebut dengan menyalakan suis lampu pelita yang menyalakan 1,000 lampu serentak. Benda ni agak menarik sebab dia menarik perhatian pelancong semua ataupun penduduk-penduduk yang ada kat sini untuk meningkatkan lagi kira macam semangat lah, feel semangat untuk nak raya kan, lagi nak raya ni. Saya ni kan orang asal kampung, bila datang tempat bandar macam ni jauh dengan keluarga. Bila jauh dengan keluarga ni dengan tak ada kampung rasa macam rindu sangat nak raya dengan sama keluarga, buka dengan diorang. Tapi bila dengan keadaan yang macam ni meriah dengan lampu-lampu, jadi macam lebih excited lah nak sambut raya ni. 1,000 unit pelita elektrik itu akan berada di Dataran Merdeka dari pukul 7 hingga 12 tengah malam sehingga raya pertama. Malam Liko at Dataran Merdeka ini merupakan salah satu pengisian minggu-minggu akhir program Iftar at KL, anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Walaupun pada sesetengah orang pemasangan pelita pada 7 hari terakhir Ramadan ini merupakan satu perkara yang bid'ah, namun secara simboliknya pemasangan pelita ini menaikkan lagi semangat untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri terutamanya di kampung-kampung. Laporan Syuhad Hashim, TV1.